Selamat siang teman-teman YouTube. Ini kita ada mobil karya ya, cakep. 2019 nih. Tipenya tipe G. Kilometer cuma 11.000 aja. Ini cukup DP 10 juta, sudah pindah ke rumah Anda ya. Data bagus, langsung kita proses depan. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya si Bayotokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir di channelnya si Bayotokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom ingin direview, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 4562 4243. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Nah ini kita ada Kalia ya, pendatang baru lagi, 2019. Tipenya tipe G, transmisinya manual. Untuk pajaknya hidup di bulan 7 sampai tahun 2022. Pergantian platnya di 2024. Ini mobil cakep, masuk kategori grade A ya mobilnya. Plat Kota Pontianak di daerah Siantan. Mobilnya sudah full aksesoris. Sudah terpasang garnish depan. Nah ini kondisinya cakep. Ini bannya 89% bawaan dari pabrikan. Ada seri bannya 19, jadi sinkron ban dengan kilometernya. Sinkron ini kilometernya di 11.000 aja kilometernya. Jadi sudah full aksesoris ya, handle pintu, tutup tangki, sama garnish lampu belakang sudah terpasang. Ini pendatang baru, jadi kotor mobilnya. Ada tandukan di belakang ya. Nih. Sensor mundurnya ada 2 titik di belakang, masih berfungsi dengan baik. Mobil masuk kategori grade nih. Jadi nggak ada PR-PR lagi, ini cuma kotor aja. Kita diguyur hujan tadi pagi, kotor mobilnya. Coba kita cek kondisinya seperti apa. Nah, luar biasa mobilnya. Jadi mobil second rasa baru ini mobilnya. Plafonnya bersih, plafonnya. Jadi bangku baris pertama, kedua, ketiga ini masih orisinil, belum dilapisi sarung jok warna coklat ya. Untuk door trimnya warna hitam. Masih bau pabrikan. Luar biasa mobilnya. Baut aja belum ada pergeseran ya. Nah, ban serep belum pernah turun. Serepnya belum pernah terpakai. Jadi mobil ini nggak ada bekas bentur-benturan, bekas tabrakan nggak ada. Silakan lakukan test drive. Bawa mekanik ya, silakan bawa mekanik lakukan test drive. Cocok harga, cocokkan nomor mesin dan nomor rangkanya. Saya selalu berpesan kepada konsumen supaya mendapatkan mobil-mobil yang terbaik, yang berkualitas, khususnya beli dengan Bank Sibai. Mobil masuk kategori grade. Ini mobil second rasa baru. Jadi mobil nggak ada neko-neko.
Ini tangan pertama dari baru, kunci ada dua, faktur lengkap, ini kunci. Ban belum dicuci aja, bannya belum disemir. Ini bannya 95%, kilometernya di angka 11 ribuan. Botolnya jadi dibersihkan di lap semua. Oke, kita cek di bagian interiornya seperti apa. Nah, ini interiornya masih bawaan dari pabrikannya. Bisa PCD, USB, transmisi manual, pajaknya hidup panjang, mobil masuk kategori grid. Kita cek kilometernya. Nah, bisa kelihatan ya, teman-teman YouTube. 11.000 kilometer. Ini setirnya, kulit jeruknya bisa kelihatan. Bersih baterainya. Buku panduan masih ada di sini. Semua manual booknya. Oke, teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir nih di channelnya si Bay Otokar, jangan lupa ya yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga channel ini semakin berkembang dan bisa membantu saudara-saudara kita yang ingin cari-cari mobil, khususnya di Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Jadi buat saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang berada di daerah Sintang, Putu Sibau, Ketapang, itu yang lagi kena banjir ya, kita berdoa semoga banjirnya cepat surut dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Ini harganya kita buka di angka 128 juta harganya, harga cash, harga nego ya. Jadi harganya 128 juta. Harga cash, harga nego. Jadi ada harga, ada rupa. Ini masuk kategori grade A. Kilometer di angka 11.000. Pajak hidup panjang, mobil full original pabrikan. Untuk kredit ini cukup DP 10 juta aja. 10 juta data Kota Pontianak kita proses. Proses cepat ya, proses cepat itu 2 hari sampai 3 hari, data bagus, tinggal bawa pulang dah mobilnya. Cukup DP 10 juta. Untuk ansurannya, simulasinya ini perkiraannya, perkiraan di angka 4 jutaan. Jadi mau ambil berapa tahun nanti bisa kita hitungkan. Yang penting serius saja. Simulasi kreditnya, untuk per window-nya nggak ada macet-macet. Oke, buat teman-teman YouTube ya, yang ada mobil mau jual, silahkan tinggal di WhatsApp di nomor saya, ataupun mau tukar tambah semua mobil kita ambil. Mobil yang penting nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, kita nggak bakal ambil. Ini baut-bautnya aja masih putih, yang mau jual putus silahkan. Cocok harga kita ambil langsung. Oke, kita cek di bagian mesinnya seperti apa kondisi mesinnya. Jadi buat konsumen yang di daerah cukup tanda jadi 1 juta aja. Tanda jadi 1 juta. Kalau sudah deal, kita tunggu. Tidak sesuai dengan kondisi apa yang saya reviewkan, itu uangnya kembali 5 kali ya. Uangnya kembali 5 kali. Ini Bang Siba yang nggak sesuai dengan kondisi yang abang review. Oke, kita ganti 5 kali. Nah, ini hanya debu-debu aja. Jadi mobil nggak ada bekas-bekas benturan, bekas tabrakan, nggak ada. Untuk peredamnya ini masih lengkap ya semua ya, mengatasi panasnya supaya mesin nggak berisik juga. Nanti sesuai dengan kondisinya silahkan dicek, bawa mekanik, silahkan mau bawa ke bengkel resmi, kita sama-sama kita cek. Oke, teman-teman YouTube, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat.
untuk kalian yang ingin mencari mobil second khususnya di Pontianak di Kalimantan Barat. Ingat, protokol kesehatan tetap kita jaga, pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.